Isi milik kita, wili-wili, aha-aha, joss. Artinya, selamat datang di AJ Gaming Channel, teman-teman. Jadi, gue sebenarnya udah pengen membuat video ini semenjak tanggal 20 kemarin. Tapi sayangnya, ketika game ini rilis, gue lagi ada di kampung halaman di Siantar. Ini gue baru balik lagi ke Jakarta dan baru bisa bikin konten ini, teman-teman. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Kangen gak? Kangen lah, bagaimana ya kau sedih kali kami, kemarin aku kira udah mati channel. Kalau gue salah ya teman-teman ya, lu yang alay, enggak. Jadi ceritanya, gue bakal membuat konten Honor of King ini. Kalau kalian suka, bakal gue lanjutin. Dan di sini gue udah sempetin main dulu ketika di kampung halaman ya. Gue main lebih kurang sebanyak, berapa ya? Tunggu, gue cek dulu ya. 101 match, itu hampir semua hero udah gue cobain. Jadi nanti kedepannya gue bakal coba untuk mereview semua hero yang ada. Karena ada total lebih kurang sekarang udah 85 hero ya temen-temen. Gue tadinya itu mau live streaming ya, kalau kalian like tembus 20 ribu lah. 20 ribu gila, mulai minta-minta. Ya iyalah, namanya manusia gitu kan. Tolonglah teman-teman, dibantulah like dulu ini supaya trending dulu, biar kayak di film-film gitu loh. Tapi kalau nggak trending nggak apa-apa juga sih. Jadi cerita lagi kapan mainnya. Oke. Gue bakal langsung aja nyobain hero dari abzat A sampai Z ya. Nanti ketika ada hero-hero baru, kalau kalian suka bakal gue review, karena gue udah ngerti dengan mekanik gamenya ya, semua itemnya, semua lain-lain lah. Jadi kita bakal masuk ke dalam hero. Di sini gue bakal mereview hero Agudo. Agudo ini adalah saudara dari Bang Panji Petualang, teman-teman. Wah, kok bisa bang? Jadi unik banget ya, gue baru tahu di game MOBA bisa dibikin hero seperti ini. Jadi gue bakal nunjukin sedikit ke teman-teman semua. Hero ini pasifnya dia membuat smite. Smite itu talent apa sih? Yang untuk jungle itu loh ya, untuk rebutan jungle itu. Jadi melepaskan hewan yang ada di jungle. Keren ya, lihat tuh. Habis selesai langsung. Pergi kalian, pergi gitu. Keren kan? Kemudian skill satunya dia ngeluarin area yang bisa nge-heal, nambah move speed, attack speed, dan bakal ngeluarin hewan yang kita lepaskan, yaitu lizard ya, kadal teman-teman. Jadi kita nanti bisa punya ada beberapa pet yang bantuin kita menyerang musuh. Keren ya? Kemudian skill 2-nya adalah muter-muter kayak Akai, tapi nggak bisa ngedorong musuh. Nah, setelah muter-muternya selesai, dia bakal ngeluarin burung. Bukan burung yang ada di otak kalian, guys ya. Burung bener-bener hewan, ya. Yang terakhir adalah dia bakal melepaskan beruang yang dia dudukin selama ini untuk membantu dia menyerang musuh. Nambahin shield dan lain-lain lah ya buat dia, ya. Nah, ketika dia melepaskan beruangnya, skill 2-nya bakal berubah jadi gini, guys. Kayak mananya ini nih ya, jadi kayak gini guys ya. Dia ngeluarin benih-benih cinta gitu kan. Kalau diinjek sama musuh bakal slow musuhnya dan ngeluarin damage. Jadi kita bakal nyobain bareng-bareng hero yang satu ini. Gue yakin 99% dari kalian jarang pakai hero ini. Karena memang bukan hero yang terbaik. Tapi dia bisa jadi jungler ataupun jadi support. Menurut gue ya, support tapi suka tukang ngerusuh hutan musuh. Gimana cara maininnya? Gue bakal lanjut kalian, kita bakal bikin jungler musuh nangis-nangis, marah-marah sama teman si tipnya. Kenapa lu gak jagain gue? Ya. Kayak gitu lah kira-kira ya. Langsung aja kita lihat gimana keseruannya. Oh iya teman-teman, gue lupa nunjukin ke kalian semua build yang gue gunakan. Kalian bisa langsung screenshot aja di sini. Tapi kalian kalau nanti pengen gue jelasin guna itemnya untuk apa, ya bakal gue jelasin gitu ya. Untuk arkananya gue gunakan Hunt 10, karena Hunt ini naikin move speed. Gue sangat butuh move speed supaya bisa nyuri jungle musuh di awal. Kedua Void, yang naikin darah dan ngurangin cooldown. Kemudian terakhir Fate, yang naikin defense dan juga darah. Nah, kita bakal langsung lihat bareng-bareng, lihat gimana keseruan gameplaynya. Oke, teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game. Jadi kalian bisa lihat di sini, teman kita ada Huang Chong, ini nggak ada di AoV ya kayaknya ya. Kemudian ada Charlotte, gue tahu sih Miladi juga nggak ada di AoV. Liu San itu ini guys, Omega. Musuhnya ada Ormar, Lam itu gue nggak tahu di AoV apa ya. Kemudian ada Natalia, Changfei itu Crash ya. Kemudian ada Marco Polo. Marco Polo itu Hayate. Gue udah nyobain semua ini sih kalau nggak salah ya. Gue udah ngerti mekanisme cara kerja mereka. Tapi nggak usah khawatir, kita bakal membuat musuhnya menangis, khususnya para jungle yang tiba-tiba kehilangan monster-monster jungle-nya sambil terharu mereka guys. Senang aja, gue bakal bikin mereka ketar-ketir. Kita langsung aja muter-muter seperti ini, beli item jungle, langsung berangkat menuju ke hutan musuh. Ya, kalian bisa lihat beda ya skillnya ya. Smite kan biasa warna ungu nih. Kalian bisa lihat ada gambar kejunya di sini. Gambar keju itu apa sih tuh? Itu ngelepasin monster artinya.
Semoga dia ngambil biru, guys. Kalau ngambil biru, merahnya gue ambil nih. Ya, oh dia ambil merah. Pinter juga. Memang biasanya ambil merah orang. Oke, gue ambil birunya kalau gitu. Semoga dia nggak ambil biru gue nanti. Kalau dia pinter, dia ngambil biru gue. Kalau dia tahu cara main gue ya. Lihat guys, kita gak usah mukul, kita cuman bersama dia aja. Kamu pergi dari tempat ini, kamu pergi dari tempat ini. Kedebam, hilang guys ya. Simsalabim abrakadabra. Simsalabim jadi apa? Pro. Hilang juga guys ya, enak kali. Hai. Gak bakal mati lah gue kalau kayak gitu. Bye bye. Apa sih? Woi bantu woi, woi woi bantu woi, woi woi mati gue woi. Yuhu. Udah gak ada ya jungle ya. Cepet juga di jungle ya. Cuma dapat 2 gue cuy. Gue heal dong gue ya. Menang ketemu kita ya, nice. Jungle musuh udah kehilangan buff biru guys ya. Kenapa gue jadi ini ya, apa namanya, salting guys ya. Udah lama gak main MOBA kayak gini lah. Bikin konten MOBA ya kan. Sabar, level 4 nih, mati nih jelas sama gue nih. Kayaknya gue juga punya pet lain ya. Masih level 3, sok-sokan, longo. Hai. Kejar bos, kasih spam bos. Ya udahlah, gak mati, gak apa-apa. Sidanya kita kasih roll dia ya. Lihat tuh Liamnya. Nangis-nangis guys. Gak punya buff dia soalnya. Telat levelnya, baru level 3 dia kan. Nah kita udah mana level nih. Gak usah kau bantu, gak butuh bantuan ini. Tinggal pencet-pencet doang, udah mati langsung sih. Nah, mantap nih guys. Di bawah ada angka, itu angka adalah jumlah yang sudah kita lepaskan guys. Gue udah berhasil melepaskan 2 golem biru. Kemudian ada satu yang paling kiri itu babi hutan gitu kan. Jadi kalau jumlahnya udah 2 yang kita lepasin, kita bisa ngeluarin pet tier paling rendah. Kalau 4 tier level 2. Kalau 6 pet yang paling bagus. Wah Charlotte kita jago nih. Yang atas jago nih guys. Menang nih kita nih. Ada musuh di sini gue liat. Ngejar juga di bawah. Apain kau boy? Aduh, nggak tahu kau siapa lawannya. Bang ya, jadi mau sudah tahu gue cara main kau muliam, lam. Aduh, jadi pecel lele musuhnya guys, kayak mana lah? Nangis lagi gitu guys, hutannya udah gue ambilin semua mati. Bisa alay kau bang, tapi itu yang terjadi guys. Kan nggak tahu dari tangan seorang jungle yang jungle dicolong-colong gitu loh. Langsung mental drop temen-temen, yakin gue. Langsung kayak, aduh, malas banget gue main cuy. Gak ada juga, apa pula ini orang? Gue kalau ada ulti mati kau. Sini lah kau. Sini nih. Nah kan, ketar-ketir. Nangis darah guys. Gue bilang, nangis darah. Temennya datang kan. Tolong lah, kemana banyak temen gue gak ada yang datang. Tolongin, kayak black kali tuh. Matikan. Ini aja. Ada yang gratis. Ah, panik dia. Ngapain itu orang datang? Keter-keter gak lo sini lo apa lo liam-liam celele. Nangis kau lontong. Hancur towernya. Let's go boys, langsung ikut gue. Jangan lupa guys ya, ini hero early game. Kalau kita mainnya kelamaan gak bagus ini hero. Menangnya itu. Oh menang kawan kita bah. Pakai aja lo ini. Ini guys, ready guys. Bisa juga, gue malas pakai skill smet gue ya. Smet gue bisa gue pakai buat jinakin hewan nih. Mantap kan guys ya. Bawa pet kemana-mana kan enak kan. Ini ibu-ibu bisa nih main hero ini nih. Bagus nih, ibu-ibu kan suka nih. Kakak-kakak, cewek-cewek yang suka karakter imut-imut nih. Panji petualang nih. Luar biasa, kalau misalnya kita udah lepasin masing-masing 2 ya. Untuk kadal masih 1 guys, minimal 2 nih. Biar bisa spawn gue. Lihat tuh, lamnya guys, lamnya. Hutannya, wah gembel guys. Gue juga gembel sih dibanding temen gue, kocak. Gue ngatain orang, gue juga gembel cuy. Sabar, nanti kita. Kalau lama itu kalau udah gak scaling di awal, nangis darah. Waduh musuhnya ketar-ketar nih temennya. Sabar, kita ngejar ke kayak temen gue nih gara-gara gue bantu lane nih. Mati kan temen kita yang atas. Iya maaf Charlotte, gak ngeliat gue. Lagi fokus menjinakkan hewan gue. Inilah kalau keras, wah
Dari mati dia. Mati kolongor. Mati. Gak jadi. Mati kolongor. Kau juga sini kau. Mau kau lawan hewanku banyak ini. Wah, dilawan guys. Mati kolongor. Aduh, kita masih kena ini ya, debuff ya. Jadi jangan guys, kita habis bunuh hewan tuh. Bunuh hewan, bunuh naga. Jadi masih belum bisa bunuh naga lagi. Kita bersin tengah aja. Intinya kalau ada hutan musuh kita ambil guys, sampai nangis-nangis jangan musuhnya. Gak mau main lagi, aku pensiun, aku main hon. Gitu, hon, hok temennya. Kita bikin pensiun musuhnya. Itu tujuan utama kita main hero ini. Bikin musuh yang awalnya main jungle jadi main support. Karena emosi. Nah enak nih teman kita kompak nih. Oke gini kita main. Udah jadi ya item kedua kita. Mati nih kalau maju dikit mati dia. Mati dia. Maju dikit lah kok. Ada Miladi gue. Mati kalian dua tuh ya. Oke lah. Waduh. Mati lah. Mati kalian semua. Waduh. Jadi pecel lele guys ya. Langsung kenapa gue maju? Kenapa gue maju koplak? Aduh. Udah nih guys ya. Mundur-mundur. Charlotte ngambil atas ya. Oke, mantap-mantap Charlotte. Jangan kasih apun ya. Jangan kasih lamnya duit sama sekali lah, udah. Intinya lamnya harus segembel mungkin. Klub. Bisa sampai gak mau main jungle lagi gitu. Prinsip dasar kita ya. Mantap, mantap ya. Jadi pecel lele dia. Oke. Sekarang udah level 11. Kita bisa ngambil atas sebenarnya. Ini kesalahan nih gue. Gak boleh gue main kayak gini. Scaling nanti musuhnya. Tapi temen kita menang sih. Oh, kalau teman kita menang gak apa-apa sih. Salah gue ini. Malah farming gue. Menang temen gue. Wah, wow, udah menang guys. Aduh. Temen gue terlalu jago teman-teman ya. Musuhnya udah ketar-ketir gak bisa ngapa-ngapain tuh. Ya udah gue kayaknya gak bisa nge-end. Jadi gue bakal ambil ini dulu. Gak bisa end itu, gak bisa end. Gue ambil ini ya sidanya ya. Ini tuh pet kita banyak guys, ada burung, ada kadal, sama ada beruang. Nice. Kayak mana menurut kalian? Jago kan? Jago banget, jago musuhnya cucupu. Ya emang iya. Tapi secara overall sih menurut gue, ini kita gak bakal dapat skor tinggi ya. Karena gue terlalu banyak mengganggu jungler musuh. Tapi peran kita sangat penting membuat silamnya itu gak bisa ngapa-ngapain teman-teman ya. Ratingnya pasti paling rendah. Gue pengalaman main hero ini ratingnya gak pernah tinggi guys. Karena kita jarang banget bantuin teman kita. Tapi lebih banyak mengganggu kinerja dari sang jungle musuh. Dia tuh nangis-nangis sebenarnya. Lihat tuh duitnya cuma 3.300. Ya gembel banget. Dibandingkan sama yang paling miskin kita aja lebih gembel dia guys ya. Lihat tuh si Raichu ini. Raichu ini langsung ketar-ketir guys ya. Win rate-nya tinggi 85%. Besok-besok gak main Ilium lagi ya. Besok-besok main kita lihat ya main support dia teman-teman. Lumayan ya. Jadi gitulah kira-kira ya kalau hero ini sungut dan sangat bagus kalau lawan yang masih tier rendah gitu. Mereka masih belum apa ya, belum di cover ketika mereka rotasi. Kalau kalian main tier tinggi itu kan dijagain tuh, nggak bakal bisa masuk hutan musuh. Tapi tadi ya seperti itulah nasibnya dia. Jadi kalau kalian suka Bang Aji bakal coba bikin lagi konten-konten yang lain ya, yang nggak kalah serunya dan membuat musuh kembali menangis ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir. Jangan lupa di like videonya, semoga bisa tembus 20.000 like gitu ya. Nanti gue bakal live streaming nyobain hero A sampai Z. Kita naikin sampai ngerank sampai yang tertinggi lah. Kalau bisa top global gitu kan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.